Ya, kita ya karena Omikron ini cepat ya, cepat sekali penularannya. Karena itu dalam sidang kabinet terakhir kita melakukan upaya-upaya ya pengetatan dalam arti beberapa hal langkah. Pertama memang yang datang dari luar negeri ini kita betul-betul ketat, bahkan juga kita sedang melakukan upaya tentang karantinanya, apakah nanti di lebih selektif lah, dan penyiapan-penyiapan di dalam negerinya, dan melarang warga negara Indonesia untuk keluar negeri untuk sementara ini ya. Kemudian juga masalah protokol kesehatan diperketat, terutama masker ya, dan vaksinasi ini dipercepat, termasuk sedang dipersiapkan untuk booster untuk masyarakat umum. Nah, karena ini sudah merupakan ada ancaman-ancaman baru. Pemerintah daerah sudah diinstruksikan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya transmisi lokal di daerah. Kemarin itu sudah 46 yang terkonfirmasi, sehingga kita harus sudah mulai melakukan antisipasi yang ketat.